7 projek berskala besar di Kedah diluluskan Kerajaan Persekutuan dengan keseluruhan peruntukan berjumlah lebih RM3.2 bilion. Mengumumkannya, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mohd Azmin Ali berkata ia meliputi pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP dan lebuh raya koridor utara yang menghubungkan Bandar Baru Sungai Petani dan Bandar Baru ke Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Pulau Pinang. Turut diluluskan Taman Perindustrian Petrokimia di Gurun dan Perpustakaan Digital di Alostar. Projek-projek ini pastinya akan menarik lebih banyak pelabur-pelabur asing dan pelabur domestik ke negeri Kedah. Hasrat dan aspirasi Datuk Seri Mukris adalah supaya anak-anak Kedah, golongan anak-anak muda di Kedah, golongan wanita di Kedah dan golongan usahawan di Kedah tidak lagi berhijrah ke negeri-negeri yang lain tetapi kekal di dalam negeri Kedah dengan syarat kita mampu membawa pelabur-pelabur ini datang ke negeri Kedah. Bagaimana mungkin pelabur-pelabur asing ingin meletakkan pelaburan mereka sekiranya prasarana dan infrastruktur ini tidak disiapkan? Pengumuman dibuat pada majlis bersama pegawai dan kakitangan Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Dewan Seri Negeri Alostar. Datuk Seri Azmin turut mengumumkan berita gembira kepada 5,482 isi rumah di Kedah yang berada di bawah paras miskin tegar. Kad Kasih Ibu Darul Aman KIDA akan diberi kepada mereka untuk membeli barangan keperluan di pasaraya dengan kos RM30 juta setahun yang ditanggung Kerajaan Negeri.